Yan na senior yang lebih awal di Sigenta yaitu Bang Abdullah yang di Materoga. Materoga. Kami tu ilmian tu apa punya ilum karena ilum baru dah ilum kerja aku tetap ilum payah menggurai kiri. Nya tu anak putu ino putu bagainya insyaallah. Yang kasih. Kasih lihat. Jadi PT Sigenta untuk perkenalan bacut adalah sebuah perusahaan multinasional yang artinya nyokan atau rengedanyo tuan guru tanyo Aceh tuan guru atau Jawa tapi induki idih di Eropa yaitu di negara Swiss. Artinya penelitian yang dilakukannya adalah dan pemasaran ji bukan hanya di Aceh tapi ke seluruh dunia terutama daerah-daerah Asia Tenggara dengan penghasil beras sebagai komoditas utama. Jadi lo nino kompetisi awal puna yang kau kita mau bagian kita kuat atau plenum kita. Nah, kau pernah buat acara lagi? Belum mah. Juga lo mungkin ini adalah langkah pertama. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi sabuk ikatan persaudaraan. Setelah kita nyo, lo rasa kamu hadir di sini bukan dalam rangka yang pernah cerita-cerita aja ulang lo rasa tunggu ilmu kalau saya awal datang. Ya, mungkin inyo lebih kepada na hal-hal baru yang mungkin belum belum mendung remang-remang baik aku dengan penyampaian oleh lebih jelas kepada salah satunya untuk pengendalian hama wereng yang saat ini sedang melanda sebagian besar wilayah padi di Aceh Utara. Mungkin untuk lebih jelas jika kalian nyempat nak gambar yang kemana ke bentuk wereng nyempat tanya pun krimu garu bau tu jadi lagi cerita dua orang ikut kamu nak ajak walu putih bagedeng bapaknya bagi ulang-ulang sang karuh sebab apa dengar aku ni ya ke rumah lu hayu taknyo aku awai tak kuning beri wajib waktu tajak tau ada tak kalau waktu kaji ya yang menyebabkan kau werengnyo kan turun kan roh beri. Jadi werengnya bersifat menusuk mengisap di isedot di cairan. Menan itu isedot. Sehingga tu. Jadi empat takalan ulun awal lah yang sirup putih raya tak ubi no kan rupanya. Kadang halus dah tak lagi. Dari krimu. Yang kata saya. Jadi dari Sigenta dipikir cara dipegat beberapa penelitian sehingga itime ke. Karena keadaan merodia lu putih urang semprot ngeracun kontak. Jadi menang kesomprot tadi menang ke bengah kesomprot seput kah kerekat tu habis satu ia belang yang kami mati tu cuman mungkin nak tua ke bahawa werengnya menang kena mati kubah kubah sinya ay kubah apa itu kok jadi menang mati no kena mati jadi makanya tengok seput kah lelah akan sama mati macam apa ya kena pegang ubah naga tapi cara kerja ubah sistem kontak sehingga dikeluarkanlah plenum untuk mengatasi permasalahannya dengan cara kerja sistemik translaminar artinya menanda semprot bapak padi ini akan diserap oleh bapak padinya racunnya jadi bertahan dalam baknya sekitar 2 sampai 5 minggu insyaallah sesuai dengan arahan peraturan dapur insyaallah 2 sampai 3 minggunya naracun lambak padi untuk dikenalkan lewereng. Menan itu lewerengnya yang ke lagi bawah playnya. Jadi han mati aja. Han terkapar aja. Tapi menan itu ke hiji racunnya. Yang pertama abah mengunci. Ya, walaupun han mati roi han ada lagi. Tapi dia cuma baru mati keroy. Berarti haik le makanan. Nyambar racunnya. Yang kedua aki muci. Nah, lagi lumpuh. Jadi hanya berpindah tempat ke tempat yang lain. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Yang mungkin kelebihan daripada plenum. Langsung kuncinya lagi. Tunggu. Jadi hanya lagi itu. Ini salah satu ini. Dan juga untuk nak penjualan salam. Dan adalah makna daripada lehebo. Mufti-nya di pula gambar no, supaya kita mudah tak faham. Tempat seperti disampaikan di sini melindungi dan mengendalikan wereng dengan 3 blok. Maksudnya lebih macam buah kunci. Untuk lebih jelas, ya salah satu sudut pandang darinya. Kemudian nas tadi umur.
Segolong kat pegah bom pijian tak kala ni oi lek. Bek sungut lewat kedai kan. Ya, melompat dalam mentah. Ya, jadi kan dua apa? Kemasan. Yang phone ni lalu nak tanya nak yang golong tu replay tu atau golong pernah kena kala nak bu? Ana pun tak kasi ya nak kala. Pegah dua kali. Oh, kan tak kaya ngene berarti loan tu. Bek salah pegah yang berarti si kacara kamale merengro. Sama yang kena mati, yang kedua yang mateng remaja ke, yang kedua kok kok mau. Jadi lembu stadia dikendalikan oleh plenumnya. Kaji kadang ubat pecut tapi you berat. Inan inan makna daripada alam pegah ini. Dan sabo tu agen dong sampaikan di awal bahawa triblocknya adalah cara kerja plenum lagi bukti yang dah tak ikut menghentikan wereng makan. Yang kedua menghentikan gerak wereng. Yang ketiga menghentikan wereng bertelur. Memang hana lagi racun kotak menan kenang mati lagi timbak ngebedi. Tapi jih dengan mutun hana le ikap bab de. Kemudian gerak hana le dan menghentikan bertelur insya-Allah. Jih lam kubro yang tadi. Habis pengurangan daripada kita. Nah, ini dari kelebihan daripada empat untuk lebih lengkap. Pertama cara kerja triblok guna bagi lung pegah untuk kunci apa lumpuh dan sedikit lagi lumpuh dan juga mai mati yang menteng muda mati yang boh pikok yang makna triblok guna. Yang kedua ini yang sangat penting long daya tahan kelah sampai 20 sauro yang pakai mahal lagi modal kereta kuci ini hanya payah put uro 3 dah semprot atau seminggu 3. Yo insyaallah mio rata rasa prot 20 sauro itu kita dihemi. Dan daya tahan racunnya dalam bab tadi kita semprot. Kemudian yang ketiga dapat berfungsi untuk pencegahan. Berarti jadi umum mulah kita semprot. Jadi kita cegah hele. Kami kalau lagi orang yang terjadi nyan kali pencegahan tapi ka pengobatan. Atau kata begitu. Kami telah ta obati nyan takut tak khawatirkan bisa gagal panen. Tahan baik terjadi katanya enggak. Kemudian yang keempat, mengendalikan wereng yang resisten. Resistennya adalah tahan. Lagi cerita itu kena racun-racun yang agak lemah. Jadi menang kenang wereng, dalam keribe itu kena tinggal di pelobok anak mati kubai. Yang menang itu anak kubai. Jadi insyaAllah minta orangnya dengan racun yang agak tegaknya. Jadi hana yang tahannya mandum. Teratasi. Dan yang terakhir, efisiensi lebih dari 100%. Efisiensi daya mati hingga 95%. Untuk halaman ni nak pertanyaan kira-kira tentang kurung berkolo. Bila? Ya kalau jadi, yang anak ni nanti gigi baju gulai berseki. Ya, berseki baru sah dah bawa. Ya, banyak protein sejak dini umur 15. Mulai hari kan dalam pembibitan tapi wate kapinah dari nelung u belah. Kemudian yo yang boleh datang walaupun mio tak golom mirah padil lakukan penyemprotan ketika ditemukan populasi 3 ekor wereng perumpun mak tak lam sibak nyo na leneng uji nya berarti rajik tak siap-siap rajik tak apa ikat dalam ke iyang payah kami tak belanja macam cepat payah saya usaha. Jadi untuk tak cegah terjadi sebelum berat. Hanya untuk pencegahan. Untuk pengendalian berarti nya pengobatan. Kata-kata kena. Berarti umum mengulah beno. Berarti beno ada tiga memang hana endemis. Artinya hana meru no wede. Hanya muka meru wede. Jadi dia tiga tu. Tapi kalau lagi yang cerita, nyan leh minggu tiga. Untuk tak cegah. Empat lebih jedahnya. Dia ni buti. Kemudian dosis. Yo yang penting lo adalah dosis kita gunakan berarti saboh kertas hubungnya. 2 boleh. Yang 20 mg. Yang you 60 baik. Cuma yang untuk pencegahan, ini dia dah pegak lebih boleh.
Ya, berarti kalau pakai. Tapi dia tak berat. Tak kuat. Dia video ini kau memang dia tahu ya. Tapi dia kalau kenang dia saya boleh. Ya, lebih baik. Ya, tak sesuai perusahaan. Insyaallah secara ilmu adat kan dijamin, tapi secara hakikat di mana boleh. Ini cara semprotis lakukan penyemprotan bersama-sama agar wereng tidak berpindah-pindah. Mesti bak belang tu buimu untuk semprot. Nyan ini akan dipindah yang anak kenang menung oleh pindah sampai. Nah, nyampe ya terjaga-jaga. Kemudian cara semprot bulu kabut. Yang beda aja, karena sistem kerja daripada plenum guna lumpegak adalah sistemik translaminar. Jadi menang kenang bapak ni munyo dan kita semprot dalam padang nyan cuba teruyu karena ji perlu berlengket inan ba un padi kemudian diserap melalui pori-pori lapisan epidermis ke dalam inan ke mukun di dalam inan ke tepihan di badan racun mati berhalu semprot. Memang kendala orangnya yang pertama orang pegang, hei, hei, tu, rape orang pegang.